garis panduan itu telah pun terpakai dan sekiranya ada dapat ada anak-anak yang berkelayakan tetapi tidak dapat masuk ke sekolah, pihak PBD akan bersedia untuk membantu. Itu satu. Nombor dua, apabila kita bincang berkenaan dengan situasi keciciran di luar, di kawasan luar bandar khasnya yang berhormat Senator, pihak KPM juga melalui inisiatif Sekolah Komprehensif K9 dan K11 kita untuk memastikan bahawa tahap keciciran ini dapat dibendung dan juga dikurangkan.